Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Nur Arifin, salah satu alumni dari SMA Pomasda. Beralamat di lingkungan Gulun, Kelurahan Pelawasan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Sewaktu saya sekolah di sana, dibimbing langsung oleh Bapak Kyai Tanjung. Di sana saya diajari ilmu pendidikan, ilmu beragama, dan diberi wadah untuk mengembangkan skill dan keterampilan. Dalam kesempatan itu, saya mengambil vocational skill di bidang terapi, potong rambut, dan peternakan. Nah, setelah saya lulus dari Pomasda, saya diberi modal Bapak Kyai Tanjung untuk mendirikan usaha yang bernama Japo Palugada. Apa yang lo mau, gue ada. Nah, di dalam Japo Palugada itu ada yang pertama itu toko sembako, yang kedua pom mini, yang ketiga cukur rambut, yang keempat ada apa itu semacam toko pertanian, rabuk, dan lain-lain. Produk-produk dari pondok untuk herbal, kesehatan. Nah, saya mengembangkan usaha tersebut. Alhamdulillah, saat ini berkat bantuan dari Bapak Kyai Tanjung, bisa membantu perekonomian di keluarga saya. Terima kasih kepada Bapak Kyai Tanjung atas bimbingannya, atas arahannya sampai saat ini, sehingga bisa berkembang seperti yang diharapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.